Padilanya yang diambil, karena kurma Madinah kan dibawain lagi. Terus kita buktikan, ini per kilogram dapat 100 butir. Kok bisa? Ini barangnya seperti nggak rata ya? Kita kiloin, Mbak. Kita buktikan. Nih kita lihat. Ya. Ya, per satu butir ini standarnya 10 gram. Ini saya pegang berapa butir? Berapa ini? 10 gram nggak? Iya. Oke. Bapak ambil nih, pegang. Saya ambil lagi yang lain. Ini besar, Pak. Coba lihat berapa? 10 gram nggak? Iya. Saya ambil lagi, ambil Bapak nih. Iya. Ini saya ambil yang kecil juga. Iya. Berapa Pak? 10 gram nggak? Subhanallah, ini puasa yang di sana. Subhanallah, luar biasa. Jadi jangan terfokus dengan besar kecilnya, karena di hadisnya begini Pak, yang sudah saya lihat. Ini begini hadisnya.
man tasabbah kulayawin sabahata maratil haji dan menurut dari kalian sembarati. Hadisnya hadis Sahih Bukhari Muslim. Jadi di sana dianjurkan 7 bulan, enggak berbicara besar atau kecil. Sedangkan kenyataannya kurma dalam satu tandan itu ada besar dan kecil. Makanya subhanallah Bapak tadi sudah buktikan. Terima kasih Haji ya. Sudah buktikan tadi per kilogram per kilogram dapat 100 butir. Kalau 1000 gram. Jadi besar kecil bukan ukuran. Kenapa? Karena berarti isinya sama. Terima kasih dia. Semoga barokah ya. Saya kalau informasi udah 15 tahun, enggak ada tipe-tipe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.